balik ke dia ambil air. Ha? Ambil air. Ya. Dia juga betang silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daril amin. Kita baca kisah dahari ya, dengan Imam Abu Hanifah. Berkata Abu Hanifah, tidak menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang punya serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas dan sebagai pakaian jubah ulama, tangan bajunya luas. Mana kalau ulama pakai baju nyubah atau gamis tangan biasa lah, gamis awam-awam, jatuh maruah ulama itu salah. Nah, jadi ulama kena tunjukkan dia ulama supaya orang kenal dia ulama, orang senang tanya masalah, orang miskin-miskin masalah senang bertanya sebab dia kenal ulama. Sebab itu ulama nak memakai dengan pakaian yang layak dengan dia lah, sama ada jubah dia lengannya besar. Nah, jubah orang awam, jubah biasa ni lengannya biasa aja. Serban orang awam, serban serban biasa, serban ulama serbannya besar. Jadi kata Abu Hanifah, tidak menaruh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruhnya akan dia, akan ketinggian dan kebesaran itu ditaruh bagi ulama, bagi orang alim, bagi yang ada ilmu. Seperti firman Allah Ta'ala, walladzina utul ilma darajatin, artinya Tuhan menerangkan dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu, itu orang itulah yang dikurunikan beberapa darjah, beberapa pangkat. Maka berkata dari tanya kepada Imam Abu Hanifah, engkau ke yang nak menjawab akan soalan aku? Maka kata Abu Hanifah, bahkan akulah yang akan menjawab akan soalan kau dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah ya dahri, ya soal, mulanya soal kepada Abu Hanifah, berkata ya dahri, adakah Allah Ta'ala itu mawujud? Adakah Allah Ta'ala itu ada? Maka jawab Abu Hanifah, bahkan tetap memang ada. Maknanya bahkan itu. Berkata ya dahri, di mana dia? Kalau ada, di mana dia Tuhan itu? Kata Abu Hanifah, tak ada bagi Tuhan itu tempat. Tuhan tak ada tempat. Kata dahri, betapa, macam mana ada mawujud, benda yang ada mawujud tak ada yang bertempat, mana ada benda ada tak bertempat bagi dia. Kata Abu Hanifah menerangkan, bagi ini dalil, bagi ada Tuhan tak bertempat tu, maknanya ini dalil, ada pada diri kamu. Pada diri kamu pun ada benda yang tak bertempat.
Kata Abu Hanifah, di mana pada diri aku ada benda yang tak bertempat? Di mana dalilnya? Yang ada satu benda yang pada aku tak ada tempat. Kata ya Abu Hanifah, Abu Hanifah mula menerangkan ada satu benda ada tapi tak tahu tempatnya, yaitu tidakkah pada diri kamu ada nyawa? Diri kamu ada nyawa tak? Abu Hanifah tanya kepada Dahri. Maka kata Dahri, bahkan aku ada nyawa. Kata Abu Hanifah, kalau engkau ada nyawa, di mana tempat roh kamu? Di mana tempat nyawa kamu tu di mana? Di kepala kamu kah nyawa kamu tu, atau di perut kamu kah, ataupun di kaki kamu kah tempat nyawa kamu tu? Maka tercengang ia Dahri tak dapat jawab. Kemudian menyeru lagi Abu Hanifah. Abu Hanifah menerangkan lagi akan air susu. Dia sebut air susu buat dalil yang lain pula, dalil yang menunjukkan benda tak tahu tempatnya. Air susu. Air susu tu kan ada minyak sapinya. Di mana minyak sapinya? Dan berdalil yang lain pula. Dan berkata ia Abu Hanifah, tidakkah pada air susu itu ada minyaknya? Mana minyak sapi? Kata Dahri, bahkan memang ada minyak sapi dalam susu itu. Kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Tempat minyak sapi dalam susu itu? Atas ke bawah ke tengah ke? Di mana ke tempat susu tu? Di atas kah? Di atas susu ke minyak sapinya tu, atau di bawah kah? Atau di bawah? Maka tercengang pula, maka tercengang lagi ya bukan Dahri. Kata Dahri soal balik. Maka apa ada dulu daripada Allah Ta'ala? Dan apa yang kemudian daripada Allah Ta'ala tu apa dia? Kata Abu Hanifah, tak ada suatu dulu daripada Allah Ta'ala, dan tak ada suatu kemudian daripada Allah Ta'ala, daripadanya daripada Allah Ta'ala. Kata Dahri, betapa tasawur, bagaimana boleh diterima, terlupa, ada suatu yang mujud pada kal, tak ada suatu dulunya dan tak ada suatu kemudiannya. Kata Abu Hanifah menjawab, bagi suatu mawjud yang tak ada dulu tak ada akhirnya itu, pada badan kamu pun ada, pada badan kamu pula ada yang itu. Kata Abu Hanifah, apa dia? Pada badan anak, pada diri aku ni ada benda, tak ada suatu yang dulunya, tak ada suatu kemudiannya. Kata Abu Hanifah, apa dulu daripada ibu tangan kamu? Dulu daripada ibu tangan kamu apa dia? Dan tak ada, dan apa yang kemudian daripada jari kelingking kamu? Dulu daripada ibu jari mana ada apa-apa? Tak ada jari lagi, tak ada. Selepas kelingking pun tak ada lagi. Maka kata Dahri, tak ada suatu dulu daripada ibu tanganku, dan tak ada suatu kemudian daripada kenekengku. Maka kata Abu Hanifah, demikianlah lagi Allah Ta'ala, tak ada suatu dulu daripadanya, dan tak ada suatu pun perkara yang kemudian daripada Allah Ta'ala tak ada. Kata Dahri, tinggal lagi padaku satu pertanyaan, soalan. Katanya kata Dahri, nyatakan olehmu hai Abu Hanifah,
Kata Abu Hanifah, Bidadari dah sebutkan. Ada satu lagi pertanyaan, soalan. Kata Abu Hanifah, tanyalah soalan kau tu. Tanya olehmu, aku jawab nanti insyaAllah. Katanya, kata Dari, apa kelakuan Allah Ta'ala sekarang? Dia tanya, apa kelakuan Allah Ta'ala sekarang? Kata Abu Hanifah, maksudnya kau ni terbaliklah. Terbalik kerajaan kau ni. Sekiranya sepatutnya bahawa adalah yang menjawab macam aku ni di atas mimbar, dan yang bertanya seperti kau tu mesti bawah mimbar. Ini kau yang bertanya di atas mimbar, aku yang menjawab bawah mimbar. Tak kena. Tukar dulu. Kau turun, aku naik. Apa aku jawab? Ini kebijaksanaan Abu Hanifah. Maka manakala kau turun, naik dahri, nanti aku naik mimbar, nah saya aku jawab, baru aku jawab soalan kau tu. Maka turunlah dahri tu, turun bodohnya dia. Dan naiklah Abu Hanifah atas mimbar. Maka tatkala itu duduklah ya Abu Hanifah atas mimbar, maka bertanya dahri, apa yang Allah Ta'ala buat apa sekarang ni? Dari Abu Hanifah jawab senangnya. Maka jawab Abu Hanifah, akan tanya dengan katanya, kelakuan Allah Ta'ala sekarang ni, kelakuan Allah Ta'ala sekarang ni, kata Abu Hanifah, menggugurkan yang batal. Seperti kamu, seperti kau, gugur daripada atas mimbar, jatuh ke bawah. Dan Allah Ta'ala menaikkan yang sebenar, umpama aku, dinaikkan aku dari bawah ke atas mimbar. Maka lalu Allah lah, itu Allah ya, lalu kalah lah ia, ia dahri, dan putuslah hujahnya, tak dapat jawab lagi dia, dan tak soal lagi dia. Baik, kata Musannif radhiyallahu anhu, innal hukmal aqliyah, artinya bahwasanya segala hukum, hukum yang berdasarkan akal. Hukum yang berdasarkan akal, dengan hukum itu ada tiga: hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum akal, hakimnya akal. Hukum syarak, hakimnya syarik. Syarik itu Allah, dan atau Nabi Muhammad itu syarik namanya. Hukum adat, hakimnya adat lah. Tapi hukum yang sama paut berhubung dengan tauhid ini, hukum akal. Batu Muslim terangkan, innal hukmal aqliyah, artinya bahwa hukum yang bahasa akal itu apa dia? Bermula makna hukum. Nah, ini nak beritahu kita makna, kata hukum itu apa dia? Bermana-mana hukum tu, yaitu menyebabkan suatu pekerjaan atau menafikan akan dia akan satu pekerjaan. Ini kena sambung, tak sambung tak faham. Maksud dia menyebabkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan itu. Menyampirkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan, ataupun menafikan akan dia akan satu pekerjaan daripada satu pekerjaan, itu nama hukum. Seperti kita menyampaikan pekerjaan Allah bersifat dengan kidam, jadi kita sampaikan pekerjaan kidam itu bagi pekerjaan zat Allah Ta'ala atau hukum. Seperti kita pula nafikan bahru dari Allah Ta'ala, dan nafikan pekerjaan bahru daripada pekerjaan zat Allah Ta'ala, itu hukum lah. Kita nafikan kidam bagi alam, kita nyampaikan alam ni baru, itu namanya hukum. Menyampaikan baru, menyampaikan pekerjaan baru bagi pekerjaan alam, dan itu namanya hukum. Dan menafikan pekerjaan kadim bagi pekerjaan diri alam, itu yang katakan hukum tu. Isbatu amrin li amrin,
Mana menyampirkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan ataupun menafikan satu pekerjaan dari satu pekerjaan, itu namanya hukum. Katanya bermula makna hukum itu yaitu mengisbatkan, menyabitkan satu pekerjaan sambung bagi satu pekerjaan. Contohnya saya terangkan tadi, kita sabitkan pekerjaan kidam bagi pekerjaan zat Allah Ta'ala, itu hukum. Kita menafikan akan dia, menafikan satu pekerjaan dari satu pekerjaan, kita menafikan baru dari pekerjaan baru daripada zat Allah Ta'ala, itu juga hukum. Dan yang menghukum hakimnya, yang menghukumkan dengan isbat atau dengan nafi itu siapa dia? Ada kalanya syarak, undang-undang Allah Ta'ala atau undang-undang Rasul. Ada kalanya yang menghukum itu akal kita sendiri, hukum akal, akal dan hakimnya. Ada kalanya adat yang jadi hakim. Macam mau makan kenyang, makan kenyang. Kita cakap mau makan kenyang. Kata adat makan kenyang. Mana kebiasaannya lah makan tu hilang lapar kenyang. Tapi tak mesti boleh menyalahi. Boleh makan tak kenyang pun boleh. Jadi biasanya kenyang. Jadi kita kata makan kenyang. Itu kata hukum adat lah. Yang datang diterangkan nanti. Dan hanya sungguhnya menyimpankan oleh musannif di sini atau hukum akal saja. Tidak hukum syarak dan tidak hukum adat. Dia simpankan, dia terangkan, dia jelaskan hukum akal. Karena hukum akal lah yang ada perhubungannya dengan ilmu tauhid ni. Tidak hukum syarak dan tidak hukum adat. Maka ta'rif, pengertian hukum akal itu apa? Yaitu mengisbatkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan, namanya saya sebut tadi ini. Mengisbatkan, menyabitkan satu pekerjaan bagi satu pekerjaan. Kita sabitkan pekerjaan kidam itu bagi pekerjaan zat Allah Ta'ala. Atau menafikan akan dia akan satu pekerjaan dari satu pekerjaan. Kita nafikan pekerjaan baru dari pekerjaan zat Allah Ta'ala. Itu yang katakan hukum akal. Daripada ketiadaan terhenti atas ulang-ulang cuba dan tidak terhenti pula atas menghantaran oleh yang menghantar. Kalau hukum syarak, terhenti ada yang menghantar dia, yaitu Allah dan Rasul. Hukum adat, yang menghantarkan dia adat. Hukum akal, tak ada yang menghantarkan dia. Sebetulnya dan tiada terhenti hukum akal itu atas hantaran oleh yang menghantar. Kalau hukum itu ada yang menghantar, namanya hukum syarak, Allah Ta'ala atau Rasul yang menghantar. Dan keluarlah dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang tu hukum adat. Hukum adat terhenti berulang-ulang cuba kurang-kurang 3-4 kali. Jadi kita makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Kita cakap makan kenyang, kita kata. Tak makan lapar. Dan keluar dengan kata tak terhenti atas hantaran oleh yang menghantarkan dia, hukum syarak. Hukum syarak ada yang menghantarkan dia, yaitu Allah dan Rasul. Kerana ia hukum syarak itu terhenti atas ada orang yang menghantarkan dia, yaitu syarak. Syarak menghantarkan dia.
dan tersimpanlah hukum akal itu pada tiga bagi saja, tak lebih tak kurang, tiga bagi saja hukum akal itu. Seperti lagi akan datang sebutannya lah menerangkan tentang hukum akal yang tiga bagi itu. Dan hukum adat itu yaitu mengisbatkan suatu pekerjaan dari satu pekerjaan, tak menafikan akan dia akan satu pekerjaan dari satu pekerjaan dengan wasitoh, dengan perantaraan dicoba cuba-cuba akan dia dengan ulang-ulang kali. Bisa makan dah cuba-cuba makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Nah kita bercakap kalau lapor makan kenyang gitu, gitu. Pada adatnya lah. Dan tersimpanlah ia hukum akal itu pada empat bagi. Pertama, ditambatkan wujud dengan wujud. Ditambahkan ada dengan ada. Kalau ditambahkan ada, ada apa? Ada makan, ada kenyang. Cuma ditambahkan ada dengan ada. Berarti ditambahkan wujud kenyang. Ditambahkan ada kenyang. Ditambahkan ada kenyang itu ditambahkan dengan ada makan. Itu namanya. Bagian yang pertama ditambahkan wujud dengan wujud, ditambahkan ada makan dengan ada kenyang, ada kenyang dengan ada makan. Kedua, ditambahkan Adam dengan Adam, ditambahkan tak ada dengan tak ada. Berarti ditambahkan tak kenyang dengan sebab tak makan, tiada kenyang sebab tiada makan. Itu ditambahkan tiada dengan tiada. Ketiga, ditambahkan wujud dengan Adam, ditambahkan ada dengan tiada. Seperti ditambahkan ada sejuk dengan tak ada selimut. Itu adat. Keempat, ditambahkan Adam dengan wujud. Seperti ditambahkan tak hangus dengan sebab wujud manik basah. Tak hangus tak terbakar sebab ada manik, benda itu basah maknanya. Itu namanya ditambahkan wujud dengan ditambahkan Adam dengan wujud. Tidak hangus itu. Sama Adam lah tak hangus. Sebab apa? Sebab ada manik, ada basah. Basah tu ada. Dan hukum syarak pula. Hukum syarak tu apa? Kalamullah. Percakapan Allah yang bergantung dengan perbuatan mukallaf. Itu hukum syarak. Percakapan Tuhan yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, perbuatan orang mukallaf, bergantung dengan tuntut suruh atau tuntut tegah. Jadi kalau Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf ini dengan tuntut, ada dua, tuntut ada dua, satu tuntut suruh buat ataupun keduanya tuntut tegah buat ataupun dengan harus. Ataupun dengan harus. Jadi hukum taklibi itu lima, ya. Tuntut suruh ya ada dua. Tuntut suruh dua, apa dia? Suruh wajib, suruh sunat. Tuntut suruh namanya. Tuntut tegah pun ada dua. Tegah haram dan tegah makruh. Ada dua. Dari empat. Tuntut suruh dua. Tuntut suruh tegah pun dua. Jadi empat. Apa yang harus satu jadi lima. Ini hukum taklibi itu lima. Atau yang dihantarkan bagi tuntut. Itu yang dihantarkan hukum wada'i. Ini kata yang dihantarkan cakap bayunya dihantar hukum asal Arabnya wada'i, hukum wada'i. Hukum wada'i ada lima.
yaitu syarat, sebab, tenapi mane, sah dan batal. 5 juga tuh kata Alkitab, 5 kali 5 25. Wajib ada syarat dia, ada sebab dia, ada tenapi mane, ada sah dan batal. Sunat semua ada perwadain, harus pun ada perwadain. Orang sekarang banyak lupa hukum wad'i ini. Asal sunat dibuat aja. Kalau ada yang menegak hukumnya, dibuat juga. Ha, itu. Orang sekarang ini kebanyakannya, dia lupa bagi hukum wad'i yang 5 tu. Hukum wad'i itu 5. Pertamanya syarat. Wajib ada syarat dia. Dan wajib juga ada sebab dia. Dan wajib juga ada manik dia. Dan wajib juga ada di, terbilang sah. Kadang-kadang terbilang tak sah. Jadi 5 lah buat ni. Ulama kata 5 kali 5 25. Jadi kita jangan lupa tu. Hukum yang ada pada kita ni 25 lah. Dicampurkan hukum wad, dikalikan hukum wad'i yang 5 dengan hukum ayat, dikalikan hukum wad'i yang 5 dengan hukum taklif yang 5. Yang 5 kali 5 25. Dan bagi ibahah hukum wad'i yang menunjukkan bagi ibahah bagi mengharuskan sesuatu dan masuk dalam tuntut tu, masuk dalam tuntut suruh tu, dua perkara. Pertama, wajib, tuntut suruh wajib. Makna tuntut suruh wajib tu barang perbuatan yang diberi pahala atas orang yang ngerjakan akan dia dan diseksa atas orang ninggalkan akan dia. Itu namanya wajib syarat. Seperti sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan lain-lainnya lah. Daripada segala wajib-wajib syarat, itu namanya buat dapat pahala, tinggal kena seksa. Itu wajib syarat namanya. Kedua, sunat. Dan sunat apa? Barang yang diberi pahala atas orang yang mengerjakan dia dan tidak diseksa atas orang yang meninggalkan dia, itu sunat. Itu syarat. Buat dapat pahala, tak buat tak kena seksa. Itu arti sunat pada hukum syarak. Dan masuk pada tuntut ditegah dua perkara. Pertama, haram. Tuntut tegah, tuntut tinggal. Makna haram tu apa? Barang yang diseksa atas orang yang dikerjakan dia dan dia beri pahala atas orang meninggalkan dia. Ini kita fahamlah. Keduanya, tuntut makruh. Makna makruh itu barang yang diberi pahala atas orang meninggalkan akan dia dan tidak diseksa atas orang meninggalkan akan dia, itu makruh. Kelimanya, ibahah. Harus, makna ibahah itu. Ia itu satu jua, makna harus itu satu. Satu jua maknanya bersamaan perbuat dan tinggal. Buat pun tak dapat pahala, tak dapat dosa, tinggal pun tak dapat pahala, buat tak dapat dosa, buat tinggal pun tak ada dosa. Namanya harus. Itu harus. Maka dihimpunkan satu yang harus ini dengan empat yang dulu. Tuntut. Empat yang dulu apa? Tuntut suruh ada dua.
wajib dan sunnah, bentuk tinggal ada dua, haram dan makruh. Berarti dia dihimpulkan suatu yang harus dengan empat yang dulu, maka jadi jumlahnya hukum taklifi itu lima perkara. Dinamakan hukum taklifi, hukum yang diberatkan atas orang yang akil balik. Hukum taklifi yang empat dulu tu dan ibahah tu dinamakan hukum tahyir. Jumlahnya lima perkara dinamakan hukum taklifi. Mana dia? Hukum taklifi yang empat yang dululah. Ima wajib atau sunat, ima haram atau makruh, dan ibahah harus sara dinamakan hukum tahyir. Tahyir itu diberi pilih maknanya. Ya, jadi yang ketika anak harus itu, hukuman itu diberi pilih. Buat boleh, tak buat boleh. Itu namanya hukum tahyir. Dan masuk pada yang dihantarkan bagi keduanya, bagi hukum suruh dan tuntut suruh dan tuntut tegah tu lima perkara lah. Pertama sebab, ada sebab macam sembahyang, ada sebab dia macam masuk waktu, itu sebab sembahyang. Kedua syarat, ada syarat dia. Ketiga manik yang menegah. Keempat sahih, sah. Kelima fasid, rosak, batal maknanya. Ini namanya hukum wad'i. Maka mana sebab tu apa? Mana hukum wad'i yang sebab? Barang yang lazim di keadaannya, keadaan musabab. Barang yang lazim tak ada, tak ada barang tu, tak ada musabab. Katalah sembahyang tu musabab. Itu kalau ada sebab. Sebab sembahyang masuk waktu. Kalau tak ada masuk waktu, tak ada sembahyang. Itu maknanya nanti katakan barang yang lazim di ketiadaannya tak ada musabab. Masuk waktu tu, kalau tak ada masuk waktu, tak ada sembahyang. Dan lazim diperolehnya sebab, diperoleh musabab. Dia ada waktu, ada musabab ni sembahyang. Masuk waktu itu sebagai sebab. Nah, dah ada sebab, ada masuk waktu, ada musabab, ada sembahyang maknanya. Seperti gelincir matahari, contohnya. Maka bahwasanya gelincir matahari itu syarat menghantarkan dia sebab, dari sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Maka lazim, maka wajib atau mesti diperoleh yang sebab, diperoleh gelincir, diperoleh musabab, diperoleh sembahyang. Maka bahwasanya syarat, syarat menghantarkan akan dia akan gelincir matahari itu sebagai sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Maka lazimlah dari ketiadaan gelincir, tak ada gelincir, tak ada sebab, tak ada gelincir matahari, ketiadaan wajib sembahyang zuhur. Dan yaitu sembahyang zuhur itu musabab namanya. Masuk matahari, masuk gelincir itu sebab, sembahyang zuhur itu musabab. Dan mana syarat pula? Mana syarat itu iaitu barang yang lazim, yang mesti diketiadaan syarat, tak ada masrur. Tak ada syarat, tak ada masrur. Bapaknya katalah bersuci. Sama bersuci ada kecil ada besar, tak kisah sama aja. Bersuci itu syarat bagi sembahyang. Tak ada suci, tak ada sembahyang. Katanya
Syarat itu barang yang lazim yang mesti dari ketiadaan syarat, ketiadaan masrur. Masrur itu sembahyang. Bersuci itu syarat namanya. Dan tak lazim, tak mesti diperoleh syarat, diperoleh bersuci, diperoleh masuk sembahyang. Tak mesti awal itu mandi daripada hadas besar, wajib sembahyang. Mandi pukul 10 pagi, mana ada sembahyang? Sembahyang fardu lah. Kalau dia masuk zuhur mandi, ada syarat, ada masrur. Jadi syarat ini, kalau tak ada syarat, tak ada masrur. Masrur itu sembahyang. Tak ada suci, tak ada sembahyang. Kalau ada bersuci, tak mesti. Masrurnya sembahyang tak mesti ada, tak mesti tak ada. Tengok. Kalau ada bersangkut paut dengan hukum taklifi yang lain, ada sebab masuk waktu, ada suci wajib sembahyang. Kalau bersuci tak masuk waktu, tak wajib sembahyang. Dan diperoleh masyrut, tak mesti diperoleh sebab, yang diperoleh syarat, diperoleh masyrut. Atau syaratnya sembahyang bersuci, tak mesti yang syarat bersuci wajib sembahyang. Berarti bersuci pukul 10 pagi, mana ada sembahyang pukul 10? Sembahyang fardu lah, tak ada pukul 10. Atau tidak diperolehnya, diperoleh masyrut. Seperti haul. Cukup setahun syarat bagi wajib zakat. Cukup nisab katakan. Tapi tak cukup setahun, tak wajib zakat. Yakni haul wajib zakat tu tamam setahun, cukup setahun. Ini dengan dimaksudkan bagi syarat wajib zakat na'am, zakat binatang. Na'am apa? Yakni segala binatang yang diperoleh sempurna setahun wajib zakat atau tak wajibnya lah. Berarti wajib zakat atau memilih nisab. Cukup tahun pun kalau nisabnya tak cukup, tak wajib zakat. Nisab cukup, tak cukup setahun pun tak wajib zakat. Kerana terhenti wajib zakat atau memilik nisab atau sebagai milik yang kamil, milik yang sempurna. Dan makna manik. Hukum taklifi itu ada pembanding itu ada hukum manik. Apa manik? Yaitu barang yang lazim dari wujud manik ketiadaan diperoleh suatu daripada yang mamnu' manik. Ada manik dan tak lazim dari ketiadaan manik diperoleh sesuatu. Manik tak ada, masih dapat ke ibadat tu. Tak ada yang menegah, tak mesti dia wajib sembahyang. Sembahyang tu ada syarat, dia ada sebab. Tak lazim daripada ketiadaan manik diperoleh sesuatu ibadat, tak mesti. Maknanya kalau tak ada yang menegah, tak ada khid misalnya perempuan, tak mesti dia wajib sembahyang. Kalau dia bersuci katakan, yang tadi saya terangkan, bersuci pukul 10 pagi, mana ada sembahyang pukul 10, tak ada. Seperti haid, maka bahawasanya lazim mesti diperoleh ada haid, diperoleh haid, diperolehnya yakni haid, iaitu manik. Haid itu menegah ketiadaan diperoleh wajib sembahyang. Dan tak melazim, tak mesti pula ketiadaan haid, tak mesti pula bila tak ada haid wajib sembahyang, diperoleh wajib sembahyang, tak mesti.
Dan wajib sembahyang itu ada syarat dia, ada sebab dia masuk waktu. Karena terhenti wajib sembahyang itu atas sebab yang lain, seperti gelincir matahari pada sembahyang zuhur umpamanya. Ini tak ada khid, mandi khid pukul 10, tak ada sembahyang. Dan makna sahih, makna sah itu barang yang terbilang pada syarat, hukum syarat membilangkan lulus, atau namanya sahih. Dan makna fasid, rosak itu barang yang tidak bergantung dengan dia lulus, tak bergantung dengan dia lulus pada syarat, dan tak dibilang oleh syarat dengan dia, itu namanya fasid. Dinamakan lima ini syarat, sebab, mani, terapi mani, sahi dan fasid. Lima dinamakan lima ini hukum wada'i namanya, hukum yang bahasa hantaran. Maka dipukul lima kepada lima, pukulin darab. Nah, kita cakap darab, darab itu cakap Arab tu. Sebenarnya pukul, dipukul lima. Ini kepada lima yang dulu. Lima hukum wad'i ini, syarat, sebab, terapi manik, sah, sahih, fasid, digarap dengan lima hukum taklifi yang lima, wajib, sunat, haram, makruh, harus, di lima kali lima, 25. Setiap yang wajib mesti ada perubahan hukum wad'i ini. Ada syarat, ada sebab, tanafi mani, sahih dan fasid. Sunat itu juga ada, ada sebab, ada syarat. Sebabnya memang diperintah, kita buat, tak ada perintahnya yang buat. Walau akal kata molek sekalipun, sebab hukum syarat ni maknanya bukan akal. Perintah hukum syarak ni maknanya ada perintah, ada arahan, boleh buat. Tak ada perintah, tak boleh buat. Walau akal kata baik sekalipun, tak boleh buat. Kalau buat, pokoknya bid'ah. Kerana tiada satu di hukum taklifi yang lima tu, tiada satu hukum taklifi itu ada lima hukum wad'i pada dia. Sunat ada hukum wad'i yang lima, mesti ada syarat, ada sebab, tanafi mani, sahih dan fasid. Wajib pun begitu, mesti ada pesan paut dengan hukum wad'i yang lima. Jangan sunat ada syarat, ada sebab, kenapa mani, sahih dan fasid. Katanya maka dipukul lima dengan kepada lima yang dulu, jadi 25 lah hukum. Kerana tiada satu hukum taklifi itu lima hukum warinya. Tiada satu hukum taklifi sunat, wajib, haram, makruh. Sunat ada hukum taklifi yang lima, ada syarat, ada sebab, tanafi mani, sah dan fasid. Haram itu juga ada syarat dia, ada sebab dia, ada tanafi mani, ada sahih dan fasid. Kata 5 kali 5, 25. Seperti umpama wajib, ada syaratnya dan ada sebabnya, ada maniknya, ada sahihnya dan ada fasidnya. Kiaslah yang lainlah, sunat pun gitu juga, haram pun gitu juga, makruh gitu juga, harus pun gitu juga. Itu ada 5 kali 5, 25. Dah pukul 9.
Tuh. Ya boleh berhenti tak? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi lisanina nura wa fi basarina nura wa fi sam'ina nura wa an yaminina nura wa an yasarina nura wa min fawqina nura min tahtina nura min amamina nura min qalbina nura wa ja'al lana fi nafsina nura wa azim lana nura wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.